Layanan konsumsi jemaah haji di Pemondokan Mekah berhenti sementara sejak 25 Juni 2023 sampai 3 Juli 2023. Jemaah haji pun berburu makanan ke restoran atau kedai sekitar pemondokan atau memasak sendiri menggunakan living cost tunai yang diberikan pemerintah. Uniknya, jemaah haji membelinya secara tertib dengan cara mengantre di sebuah gang di kawasan pemondokan jemaah haji asal Jawa Barat di Mahbas Jin, tampak antrean puluhan orang mengular menuju sebuah kedai makanan Indonesia. Antrean ini membuat pemesanan makanan begitu tertib, tanpa kericuhan sedikit pun. Jemaah asal Kabupaten Bandung, Muhammad, mengatakan pemandangan antrean panjang di kedai makanan ini menjadi pemandangan unik. Di Tanah Suci, jemaah haji belajar untuk mengantre supaya tidak terjadi kericuhan atau saling berebut. Di kedai tersebut, Muhammad membeli balado kentang dan ikan bandeng untuk lauk makan siang dan makan malam. Ia pun memaklumi pemerintah tidak memberikan konsumsi karena kondisi lalu lintas yang masih banyak rekayasa dan penutupan. Jemaah lainnya asal Kabupaten Tasikmalaya, Ade, mengatakan bersyukur bisa menemukan banyak makanan khas Indonesia di kawasan Mahbas Jin. Dari waktu subuh hingga pagi, ia masih bisa membeli makanan-makanan tersebut. Ia mengatakan mengantre makanan ini menjadi keseruan tersendiri, bahkan bisa menghibur para lansia yang ikutan mengantre. Ia berharap rasa makanan yang akan dibelinya akan mengobati kerinduannya akan kampung halamannya. Ketertiban yang diciptakan oleh jemaah haji asal Jawa Barat saat membeli makanan ini diapresiasi oleh Wakil Gubernur Jabar U. Rushanul Ulum yang memantau langsung kondisi jemaah yang tengah membeli makanan di kawasan Mahbas Jin, Sabtu, 1 Juli 2023. Hei, mereka, saya akan makan di sini karena sudah tidak ada jatah dari Kementerian Agama. Saya akan makan. Kenapa ada Turki di sini? Ya, pada prinsipnya sama-sama aja ya. Karena yang penting ada nasi, ada pondasi. Ini orang Indonesia. Ya, tuh. Ini bisa bahasa Indonesia kan? Ini bisa bahasa Indonesia. Ini transaksinya begitu mudah. Uang Indonesia juga diterima, Pak ya? Oh, uang Indonesia harus ya. Di sini namanya uang Jokowi. Jokowi terima ya. Kerti ya. Antri ya Pak? Ada apa aja sih Pak makannya? Wah, makanan itu makanan-makanan luar semua. Turki, tapi namanya apa namanya? Tapi yang jelas ini makanan yang sama sekali itu. Pakai aja di sini ya. Ngantri Pak Kiai. Ngantri Pak Kiai. Ketua Forum Pesantren. Iya. Ini Ketua DKM. Mantan. Iya, man pun bojo sama suka hari itu pamasan sama ibu. Satu kambing. Bentar. Ah, enggak. Bapak punten. Lagi ngonten. Oke. Udah, Pak. Oke. Baraya, Bu. Lagi pesen. Pakai bahasa Indonesia. Ngerti dia. Dari mana, Bu? Garut. Itu bahasa Sunda. Itu Garut mah. Tanya kan, kenapa itu bahasa Sunda kan? Jadi memang komunikasi nggak sulit ya di wilayah ini. Ibu nggak masak Bu? Kenapa nggak masak Bu? Cuma nggak masak nasi aja. Oh gitu. Sudah berapa hari makan ini? Iya. Oh baru ini ya. Biasanya masak di rumah sama? Ada. Dari mana Bu? Banyak orang Garut Pak di sini? Oh iya banyak orang Garut. Asgar, ini Asgar. Asli Garut. Oh, Gasela, Garut Selatan. Oh, Santolo. Sayang dulu. Berarti Anlu anak Leung. Nah, Abu perang Santolo. Oke. Abu kita sih. Ayo. Oke. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.